Oke, nah kalau ada yang bilang masalah demi masalah terus hadir. Kira-kira motivator punya masalah nggak ya? Kira-kira punya masalah nggak? Pasti, namanya juga manusia. Kira-kira motivator suka buat kesalahan nggak? Pernah nggak buat kesalahan? Pernah ya, mungkin nggak suka tapi pernah. Dan kadang-kadang hal-hal yang tidak dipikirkan terjadi. Hal-hal yang sudah direncanakan tidak terjadi. Oke, nah berikut adalah kisah dibalik seorang motivator. Sebetulnya nggak sempat bermimpi. Karena dulu itu saya mulai menjadi motivator sejak usia 14 tahun. Dan itu karena saya ikut training motivasi. Waktu TK, saya pengen jadi presiden. Ya. Begitu SMP, pengen jadi pelukis. Begitu lulus, jadi pedagang. Sebetulnya lebih banyak sukanya ya. Dukanya ada, saya pernah dulu pas lagi ngisi, jadi kan diminta pada waktu itu ada semacam renungan. Nah pas renungan itu kan pakai back sound, pakai musik, tiba-tiba mati lampu, mati listrik, pesertanya bubar. Tadinya saya pengen bikin mereka nangis gitu kan, malah saya sendiri yang nangis dan mereka tertawa. Jadi saya seminar, dua sesi, seminar parenting lagi. Jadi pas waktu break seminar, itu ada anak kecil lucu banget. Saya tanya dia, kamu namanya siapa? Dia jawab, namanya si A. Waktu jawab saya itu dia lompat, gitu. Saya ke depannya lagi, kamu suka warna apa? Dia lompat lagi, sambil menjawab dia lompat ke samping, saya suka warna pink. Saya ke depannya lagi, kamu suka warna bunga apa? Saya suka bunga ini, lompat lagi. Baru kalau saya ke depannya, dia lompat-lompat, lucu banget. Oke, saya simpan aja di hati, ini anak lucu. Ternyata 7 hari yang lalu, anak itu bertanya sama ibunya. Mah, wanita tuh kalau bisa hamil kenapa? Dijawab sama ibunya, kalau perempuan laki-laki berhadapan-hadapan, itu bisa hamil. Jadi dari tadi rupanya anak itu takut saya hamilin. Saya kan tanya dia namanya siapa, dia lompat ke samping. Saya ke depannya lagi, kamu suka warna apa? Dia lompat ke samping, saya ke depannya lagi. Sampai akhirnya lari tuh anak. Saya bilang, bu, gara-gara salah jawaban, ibu bisa ngerti nggak anak itu punya konsep apa tentang saya? Dia pasti cerita sama teman-temannya tuh. Bapak itu ngotot memang hamilin saya. Reputasi saya rusak gara-gara ibu salah jawab. Saya lo ke depan lari udah. Maka saya itu sering saya gunakan, itu cerita sering saya gunakan contoh tuh. Makanya bu orang tua, kalau anaknya bertanya seputar seks, jawab yang benar. Ya sesingkat-singkatnya selesai usianya. Ya itu dia, sisi lain dari seorang motivator. Nah, kalau kita ngomongin tentang motivator itu ada banyak tipenya ya. Ada yang mungkin expert di bidang tertentu, yang memang ahli di bidang tertentu, tapi ada juga yang menjadi motivator, menjadi pembicara karena punya pengalaman hidup yang sangat menarik. Nah, salah satunya sudah hadir tentu saja Mas Ade Rai. Tepuk tangan dulu buat Mas Ade Rai. Kita semua tahu ya, Mas Ade Rai dulunya binaragawan ya, tapi sekarang meluangkan lebih banyak waktu untuk menjadi pembicara khususnya di bidang kesehatan dan kebugaran. Apa yang membuat Mas Ade Rai banting setir nih sekarang jadi pembicara? Sebenarnya bukan banting setir, tapi lebih pada mengisi kebutuhannya saja. Mungkin kalau kebanyakan dari kita menganggap bahwa sehat itu tidak menarik karena istilahnya tidak memiliki satu sense of urgency yang tinggi. Jadi sehat tidak menarik selagi masih kita miliki. Baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Nah setelah dia pergi dari kita baru kita menyadari. Makanya ada istilah yang mengatakan mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah. Mencari sehat pada saat dia sudah pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Kita selalu membayangkan sukses itu lebih kepada material, financial, tapi kembali lagi sehat bukan tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat. Okay. Dengan kita sehat, maka segala tujuan apapun juga, jadi sehat bukan yang utama, tapi yang utama tidak akan bisa kita raih tanpa kita memiliki kesehatan. Jadi saya coba mengisi dengan mengedukasi masyarakat tentang hidup sehat dan menghargai kesehatan, serta juga tidak meremehkan kesehatan dirinya. Jadi warisan pola hidup sehat adalah kemandirian. Okay. Sehat itu murah ya, yang mahal itu sakitnya ya. Kalau bisa dari awal makanya harus tetap sehat. Makanya tadi saya bilang kalau ngelihat Mas Ade Rai aja nggak perlu berkata-kata, kita jadi termotivasi gitu untuk tetap sehat, tetap bugar. Dan setiap kali saya mau makanan-makanan yang tidak sehat, saya selalu ngebayangin, waduh Mas Ade Rai nih lagi nasihatin saya. Miss Mary yakin mau makan seperti itu? Jadi nggak jadi ya. Oke, motivasinya selalu melesat. Oke, kita lihat lagi pertanyaan berikutnya.
Halo, nama saya Isti dari Lampung. Saya mau bertanya kepada Coach Impossible, bagaimana caranya kita menjalani hidup tanpa dibayang-bayangi oleh masa lalu. Terima kasih. Oke, menjalani hidup tanpa dibayang-bayangi oleh masa lalu. Oke, ini kira-kira coach mana yang paling expert untuk jawab ini? Ada yang ingin menjawab mungkin? Pak Nunu. Oke, Pak Nunu. Ya, Pak RB Sentanu. Jadi kalau masa lalu itu menguasai diri kita, artinya hidup kita memang tidak di sini. Dia tidak hidup. Oke. Jadi itu harus kita biasakan terus ya. Sebenarnya dia harus bertanyalah kepada dirinya sendiri, apa yang saya rasakan, badan saya seperti apa, dan suasana di sini seperti apa. Dia bisa apresiasi apa yang ada di sekitarnya, itu yang harus dia lebih tanyakan, apresiasi dan berikan fokus. Dan kemudian dia akan fokus dengan apa yang sedang dia rasakan. Okay. Jadi melatih pikirannya untuk selalu ada di sini. Dan melatih untuk merasakan badannya yang ada di sini, karena hidup ada di sini, bukan di masa lalu. Oke. Dan ngomongin tentang masa lalu, ini bukan hanya tentang hubungan atau relationship atau hidup ya, seringkali di bisnis pun juga seperti itu. Nggak bisa maju karena selalu memikirkan kegagalan, nanti kalau bangkrut lagi gimana, kalau rugi lagi gimana, kalau ditipu lagi gimana. Nah, Coach Tom nih, pakarnya, Coach Bisnis. Iya, kalau saya melihat ada orang yang dibayang-bayangi oleh masa lalu, harusnya bersyukur. Karena masa lalu kita bisa melindungi kita agar tidak melakukan kegagalan yang sama di masa depan. So ada dua cara untuk agar tidak dibayang-bayangi masa lalu. Yang pertama adalah dengan cara berdamai dengan masa lalu. Berdamai, oke. Okay. Berdamai, ajak ngobrol, kenapa kamu bayang-bayangin saya? Ajak kamu ngobrol? Kamu suka ya? Gimana tuh ajak ngobrolnya? Apa sih sebetulnya yang membuat kamu tertarik untuk ikut saya terus? Okay. Dan juga apa yang belum saya pelajari di masa lalu, sehingga kamu nuntut saya untuk ngeliatin kamu, kan gitu. Nah, lalu yang kedua adalah fokus dengan goal dan apa yang diinginkan di masa depan. Dengan kita fokus dengan apa yang kita inginkan, kita lebih besar kesempatan mendapatkan solusi daripada kalau kita nengok ke belakang terus. Karena kita kalau naik mobil, selalu ngelihatnya ke belakang, udah pasti sering tabrakan. Iya. Nah, sama dengan bisnis. Bisnis kita punya masalah di masa lalu, tetapi lebih penting untuk melihat masa depan. Oke. Ya. Oke, kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Halo, nama saya Denny Bowes Pratama, saya dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Saya ingin bertanya kepada Coach Impossible, bagaimana cara menumbuhkan semangat saya untuk menjadi seorang pilot yang saat ini saya mendengar banyak kasus bahwa seorang pilot itu banyak yang menganggur. Terima kasih. Pengen jadi pilot ya, tapi dengar kasus banyak pilot nganggur. Akhirnya gimana tuh? Jadi atau enggak ya? Oke, kalau urusan anak muda karena saya lihat masih muda ya, mungkin kita tanya ke Advan ya. Advan dulu, cita-cita kamu jadi apa? Dokter. Dokter, ya. Oke. Okay. Terus nggak jadi dokter, jadi motivator? Motivatornya dokter. Motivatornya dokter, waduh. Oke. Okay. Nah, gimana tuh? Punya cita-cita pengen jadi pilot, tapi katanya pilot-pilot sekarang nganggur. Oke, cara terbaik agar kita memiliki semangat dalam bekerja, misalnya tadi anak muda tadi adalah kita harus paham, kita harus tahu apa makna di balik pekerjaan yang akan kita lakukan suatu hari nanti, karena masih sekolah ya. Nah, ketika kita tahu maknanya, makna di balik pekerjaannya, misalnya seorang pilot, dia bisa memindahkan ratusan orang dari satu tempat ke tempat lainnya dalam hitungan waktu yang sangat cepat. Okay. Dan bayangkan bisnis, kemudian pendidikan, semuanya berjalan lebih cepat dengan adanya si pilot ini. Nah, ketika kita paham bahwa hidup kita menjadi seorang yang bermanfaat melalui pekerjaan kita misalnya sebagai pilot, maka saya yakin anak muda tadi akan sangat bersemangat untuk menjadi pilot karena akan membayangkan betapa banyak orang yang akan dia bantu dalam kehidupannya dan menjadi lebih sukses karenanya. Oke. Benang merahnya semua cuma satu, sukses boleh, dinikmati juga boleh, nyaman memang, tapi jangan sampai terlena. Karena ingat, tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman. Dan sebaliknya ingat, kalau Anda sedang dalam zona pertumbuhan, sudah pasti tidak ada kenyamanan. Tapi pada akhirnya, ya Anda bisa menjadi lebih sukses lagi, lebih bahagia lagi, lebih bisa berkontribusi bagi orang banyak. Oke? Okay?
Karena saya takut ditagi, kata-kata saya adalah cinta tak perlu pengorbanan, ketika kau merasa berkorban cintamu mulai pudar. Terinspirasi oleh Mary Riana dan terinspirasi oleh I Am Possible, akhirnya buka warung, nama warungnya I Am Possible. Happy birthday to you, happy birthday.